Kita harus ketemu ayah sekarang, Roy. Kita nggak bisa terus-terusan begini, Roy. Saya juga sayang sama kamu. Saya tahu ayah kamu benci saya. Ayah sudah ingatkan berkali-kali, jangan dekat dengan anak itu. Ayah tidak suka. Saya minta keadilan. Saya rasa nilai saya baik. Apa maksud Bapak tidak meluluskan saya? Menyatakan terdakwa Roy Paturungi, umur 24 tahun. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Siapa yang melakukannya? Mita mesti terus terang. Siapa yang melakukan? Saya bisa membunuhmu kalau saya mau. Minta maaf sama Pramita. Ngapain Ardi ke rumah kamu? Namanya teman satu kampus. Nggak ada salahnya kan kalau dia main ke rumah? Kalau benar-benar cinta, kamu kan bisa bicara baik-baik supaya Ardi mau menikahi kamu. Kenapa mesti lapor polisi? Kalau kasus ini sampai ke pengadilan, semua orang akan tahu mau dikemanakan muka papa dan mama. Ibu mau dengar penjelasan kamu tentang peristiwa perkosaan itu. Saya yang memproses adopsinya pada keluarga Sukondo. Erik dan Norma satu ayah. Biarkan mereka bahagia. Saya cuma minta, jangan kamu beritahu siapa ibunya.